yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya anak yang baik. Betul? Anak yang soleh. Betul? Anak yang bermanfaat. Pokoknya di dunia bisa membahagiakan orang tua dan di akhirat bisa menggenggam tangan orang tuanya masuk surga. Dan Nabi pun mengajarkan gitu, hadirin. Tipnya atau kaifiatnya pertama, ya. Saya kira begitu lahir anak-anak, Nabi menganjurkan supaya diazan di telinga kanan, kemudian diikamat di telinga kiri. Ibu-ibu yang saya cintai muliakan, jangan dicintai, yang saya muliakan. Azan ini jangan hanya satu kali. Kalau bisa setiap mau tidur, setiap mau tidur azankan anak kita. Di dalam kitab Fathul Mu'in sampai 7 kali diazankan anak-anak, maka tidak akan pernah ada jin yang bisa mengganggu anak itu. Tidak ada jin yang bisa mengganggu anak itu supaya dia itu menjadi anak yang nakal. Kalau tidak sanggup ke 7 kali, cukup 1 kali setiap mau tidur. Tapi azan yang bagus, seperti kalau kita salah karena itu, itu azan yang penting azan. Nampaknya pernah kengalang kerja pantar atau serius sudah apa itu tak terima. Tapi coba pernah digendong-gendong ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak sapu-sapu pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali saja ibu-ibu asankan setiap mau tidur, insya Allah anak itu akan kebal. Karena asan ini benteng gaib dari segala penyakit-penyakit gangguan jin yang kasar. Kemudian setelah itu kan diakikah. Sudah semua diakikah kata? Sudah. Kita yang mau gini-gini kan? Ajaman yuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian namanya Imam At-Tamimi, orang tua yang mengharapkan anaknya anak yang apapun, maka beliau berpesan, man ahasa binasyati waladihi, ya, siapa yang ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh atau saleha, ya, letakkan telapak tangan tak di atas punggung anak-anak setiap hari. Sumatera, kemudian bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai selesai surah itu. Wa surah Al-Kausar dan surah Al-Kausar, inna atayna al-kausar, sampai selesai. Yang penting jangan inna lillahi sampai selesai. Fa'arahullahu ma'yuhibbuhu, maka Allah akan memberikan apa yang dia cintai dari anak itu. Lakukan ini setiap hari. Paling bagus itu pada saat bangun dan juga pada saat mau tidur. Bacakan tempe. Kalau mau lagi lebih dahsyat, mau lagi lebih bagus, anak itu insya Allah bisa menjadi fasih dalam berbicara, kedua bisa jadi hafiz atau hafizah, kemudian dia sangat mencintai ilmu, berlomba-lomba dalam ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, yang keempat itu daya ingatnya kuat alias pintar, cerdas, berprestasi. Mau gitu juga ini? Apa pun mau jadi tadi sudah diamalkan. Nah, dalam kitab Mujarrabat, Syekh Adil Aziz Al-Kailani mengatakan, liman arada ayyakuna tiflahu, orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi fasihan fasih, anak kecil cepat bicara dan ketika bicara pantang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang tua, dan ketika dia besar akan selalu berbicara dengan kata-kata yang penuh pelajaran dan hikmah. Kemudian hafizan, menjadi anak yang saleh, menjadi anak penghafal Al-Quran. Kemudian muta'alliman, sangat mencintai ilmu pengetahuan, bisa menjadi ulama. Wasakiratuhu kawiyah, daya ingatnya kuat, pintar, cerdas, dan bisa berprestasi dimanapun dia belajar. Nah, bagaimana caranya? Da'al kaffatal aiman ala rasihi. Letakkan telapak tangan anda di atas punggung anak-anak anda. Sumakra, kemudian bacakan saat itu surat Al-Fatihah marah, surat Al-Fatihah 1 kali. Ya Fattah, sabu amarati, ya Fattah 7 kali. Ya Alimu, sabu amaratin, ya Alimu 7 kali.
Ya Hafizu sabah marat juga ya Hafiz sekali. Kemudian ya Rashidu arba'ina marat. Kemudian ya Rashid 40 kali. Summa surat al kadar isri namarra. Kemudian surat al kadar 20 kali. Inna ansalnahu fi lailatin 20 kali. Tajid al ajabah. Ya kata beliau, engkau akan menemukan, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada sama anak-anak Anda. Cara mengamalkannya, lakukan ini yaumian satu kali satu hari. Kalau kebetulan terlupakan, usbu'ian satu kali satu minggu. Yaumul Jum'ah. Awalilah Jum'ah, hari Jum'ah, tawarik malam Jum'ah. Atau dilupa, atau karena terlalu banyak, ya 20 kali Al-Qadar. Maka syahrian setiap bulan satu kali bulan kamariah. Ya misalnya Muharram, Safar dan seterusnya. Pada hari dan malam kelahirannya anak itu. Siapa yang rutin melakukan ini dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat sesuatu yang sangat ajaib luar biasa pada anak-anaknya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.